teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, teman-teman. Sudah lama tidak posting. Hari ini saya akan mereview motor VR Cross X 150 yang model terbaru, yang warna biru ya teman-teman, warna biru. Oke teman-teman, ikuti terus channel YouTube saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu dapat pahala ya. Oke teman-teman, mari cekidot. Teman-teman, kita mulai dari depan ya. Ini rem depan teman-teman, biasa. Ini lampu depannya teman-teman, bisa kita lihat ya teman-teman, spakborna. Terus shockbreaker depan sudah upside down teman-teman. Ban depan pakai ukuran 70/100 teman-teman, bisa kita lihat. Ini banyak pakai Primax teman-teman. Bawaan, nah ini cakram depan teman-teman. Ada tutup shockbreaker depan. Kita menuju ke ini teman-teman, ke mesin. Mesinnya masih sama ya, sama yang kayak yang pengeluaran kemarin teman-teman. Bisa kita lihat teman-teman, ini step belakang. Wah, ini ban belakang ukurannya 90/100 teman-teman, ring 16. Ini cakram belakang teman-teman, sudah cakram. Kita lanjut ke bagian knalpot. Ini bisa kita lihat bagian knalpot teman-teman. Ini bagian body samping kanan. Ini selanya teman-teman, karbunya pakai EZ30 teman-teman, karbuna. Ini mesinnya tadi. Motornya simple ya teman-teman. Ini shockbreaker belakangnya teman-teman, bisa kita lihat suspensi teman-teman.
Ini dudukan akinya. Ini selang penghubung antara karburasi ke tabung ini, ke tangki bensin. Ini kita dari depan, teman-teman. Biasa ya, semua ada ini untuk lampu on off nya lampu sen, klakson, sama lampu dim. Untuk ampere bensin belum ada ya, teman-teman. Tidak ada kalau PR 150. Ini cuman RPM sama KM kilometer, speedometer, teman-teman. Kunci 2. Ini untuk mati on off. Untuk starter biasa ya, teman-teman. Ini di bagian setang. Untuk bagian tangki bensinnya masih sama ya, diputer, tinggal diputer, tidak pakai pengunci. Biasa kebanyakan trail PR diputer ya. Jadi kalau mau ngisi bensin tinggal diputer aja, tidak perlu dikunci. Untuk joknya masih sama, teman-teman. Nah, ini bagel depan belakangnya, teman-teman, masih juga sama. Bagian belakang dudukan plat nomor masih sama ya, sama yang ini mah yang jelas bedanya di warna, teman-teman. Bedanya di warna sama beda sedikit di mesin, teman-teman, sama PR yang tahun-tahun dulu sebelumnya, teman-teman. Teman-teman kalau minat bisa langsung datang di VR Artomoro Bandung. Kalau yang berdomisili di Bandung, yang luar Jawa juga bisa pesen, tapi harus wajib cash, nggak bisa kredit. Yang bisa kredit hanya untuk yang berdomisili di Bandung saja, teman-teman. Motor mah ramping gagah. Yang satu lagi apa? Ringan, teman-teman. Kalau dipakai ke gunung bakalan mangprang. Tidak terlalu berat motornya, teman-teman. Ini mah rekomendasi untuk para pemula, teman-teman. Motor murah. Harga PTR Bandung sekitar 17,5, teman-teman, sudah komplit. Kalau di Bandung bisa dikredit juga, teman-teman ya, bisa dilihat semua, teman-teman. Semua hanya di VR Artomoro, teman-teman. Alamat di Bandung yaitu di Jalan Mahar Marta Negara nomor 220, pas bundaran Cimahi Lewi Gajah, teman-teman. Ada juga di cabang TKI Taman Kopo Indah 2, TKI 2. Ada di sana VR Artomoro. Ada lagi satu cabangnya di Soreang, di Jalan Raya Soreang nomor 456, tepatnya di samping Holland Bakery Soreang. Tepat di samping Holland Bakery Soreang. Oke, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dulu, teman-teman. Mudah-mudahan Anda minat untuk meminang motor VR Cross X 150 yang model terbaru. Ini ada warna biru, teman-teman. Ready, teman-teman. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.